Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami Horeh Pod Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sepatu lagi, satu seri lagi, dimana nanti kita hadirkan dari grade terbawah paling rendah sampai top grade nya, dari nomor poin 4 sampai poin 1 nya. Langsung aja, sepatu yang akan kita review itu rilisan tahun 2012. Mana sepatunya? Nah, ini dia sepatu Adidas Predator LZ atau sering disebut juga Lethal Zone ya. Nanti kita akan review dari seri low grade sampai top grade-nya. Langsung kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah seri Adidas Predito Lethal Zone. Bisa kita lihat dari tulisan Predito di bagian sampingnya. Nanti sekilas tampak sama sih, bisa teman-teman lihat dari sebelah kanan saya ini kan empat-empatnya hampir sama, tapi nanti kalau detailnya itu pasti berbeda. Ini lagi Predito tulisan bagian sini, dan semua uppernya itu hampir semuanya itu semi-semi print. Nah ini print, ini ada bagian sininya itu agak timbul tapi sedikit, bagian luarnya kayak ada power skinnya ini juga timbul tapi sedikit. Bagian belakang sini ada print-printannya, jadi nggak timbul, gabung sama uppernya. Terus untuk seri bawahnya, studnya, ini pakai seri HG, hard ground. Ini kalau Adidas sekarang itu setara poin 4. Dan di bagian heel seperti khas dari sepatu poin 4 atau low grade-nya itu masih seperti kain dan lubang kaki. Untuk rilisan sekali lagi ini tahun 2012, jadi udah berapa, hampir 10 tahun ya, jadi udah masuk kelas run item. Terus beberapa bulan kemarin, beberapa hari kemarin kan ada seri remake nya yang warna pink putih. Jadi sepatu yang seri Lethal Zone ini banyak dicari. Lanjut, yang selanjutnya adalah seri Absolado. Bagian sini ada tulisannya, ini setara poin 3 kalau Adidas sekarang. Kalau yang seri Absolado itu, ini di bagian power sisi dalamnya ini udah kayak semacam timbul kayak ada skinnya di bagian sini juga. Jadi ada Adidas Predator emang ngasih skin di bagian dimana permukaan uppernya itu yang biasa buat kita nendang. Jadi bagian sini dan sini, konon katanya kalau kita nendang pas di posisi skin ini akan nambah kekuatan power kita, konon sih. Kemarin saya juga buktikan ya, kayaknya enggak. Ini seri hard ground ya, hard ground, tipikal seri hard ground itu pasti ada midsole-nya, ini bagian putih. Jadi kan buat lapangan keras, jadi kalau ada midsole-nya itu buat apa, kayak peredam, jadi dipakai di kaki nanti enggak keras, enggak panas. Di bagian sini Absolado, ini power skinnya udah timbul, terus ini juga udah timbul. Di bagian heelsnya ini udah kayak semacam karet, ini nggak bolong-bolong, jadi dipakai itu udah fit ya. Nah hampir sama, perbedaannya nanti kelihatan. Nah, langsung yang nomor selanjutnya adalah seri Absolion. Nah setara poin 2 kalau ada sekarang ya. Absolion masih ini seri hard ground, jadi ada midsole-nya sama apa studnya ini pakai yang kotak atau handle. Untuk detailnya ini hampir sama dengan yang Absolado tadi, tapi perbedaannya di bagian power skin bagian depan. Kalau ini masih print semacam print ya, print kayak cat-catan gitu. Kalau ini udah kayak ada karetnya. Nah, kalau bagian sini sama, sini sama, dan di bagian sini ini ada power skinnya tapi agak tebel, pokoknya udah hampir kayak mendekati yang top grade.
untuk bagian sini hampir sama lagi semuanya, detail seri hard ground. Bisa teman-teman lihat ya. Dan yang top grade-nya itu adalah, nah ini Predator Lethal Zone. Ada khas tulisan Lethal Zone di sini, atau sering disingkat teman-teman itu LZ gitu aja. Oke. Terus di bagian power semua itu udah kayak karet. Di bagian sini, notabene buat teman-teman tendangan plintir atau pisang, sini tendangan knuckle, atau sini tendangan tendangan kepet. Terus di bagian belakang ada kayak ada strip 3. Ini biasa untuk khas poin 1, jadi bisa stripnya kadang-kadang kalau 10 tahun jadi bisa retak. Ini seri FG ya, FG Pilgrim. Jadi khasnya udah bisa ada Mikotsnya bagian sini. Mikots. Terus yang beda lagi adalah bagian sisi luar yang Lethal Zone atau top grade itu ada kayak semacam segitiga sama titik-titiknya. Oke, ini seri top grade-nya. Teman-teman kalau mau cari sepatu ini susah ya. Jadi nanti bisa hubungi kita, request pre-order, nanti kita bantu. Mungkin cukup dari kami untuk review kali ini. Jadi nanti teman-teman buat biar nggak salah kaprah ya, pengennya cari predator seri Lethal Zone. Jadi nanti ada 4 grade, Strength, Predito, Absolado, Absolion, sama Lethal Zone sendiri. Jadi nanti biar nggak salah belinya, sama budgetnya juga beda ya. Oke, itu jadi kita sama-sama belajar. Terus yang terakhir, tetap pakai sepatu original buat melindungi kaki teman-teman sekalian. Agak mahal sedikit nggak apa-apa, biar teman kakinya aman. Dan terus berolahraga. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, terus nyalakan notifikasi dan follow Instagram kami, Horesport. Sekian, terima kasih dan salam Horesport.